Okey, dengan soalan nombor 4. Dua fungsi ditarikkan sebagai fungsi f ini, and then fungsi g dia ada bagi, and then dia ada bagi dia punya fungsi gabungan of gf ini dia bagi. So soalannya cari nilai-nilai yang mungkin bagi a dan b. Okey. So kita ada fungsi f dengan fungsi g. Jadi yang dia bagi adalah fungsi gabungan of gf. Okey. So kita buat fungsi gf daripada fungsi yang kita ada. Nanti kita buat comparison lah dengan yang dia bagi pula, yang gubahannya kita reka, kita buat gubahan kita sendiri dulu melalui fungsi yang kita ada. So fg, so macam biasa gantikan fungsi of ni dulu, kita ganti ni. So g apa dia, f f f tu adalah ax tolak 1. AX tolak 1. Alright. So sekarang ni kita nak run function of G. Kita laksanakan fungsi G. Fungsi G pula adalah X ni cikgu selalu sebut sebagai yang dalam bracket. Mudah kita faham, ingat. Dalam bracket dikuasa 2 tambah dengan 3 darab dengan yang dalam bracket tambah 1. Iaitu fungsi of g adalah yang dalam bracket kuasa 2, yang dalam bracket kuasa 2, and then tambah dengan 3 darab dengan yang dalam bracket tambah dengan 3 darabkan dengan yang dalam bracket, and then tambah 1. Okey, kita dah run function kita. Ini dia fungsi of gx tadi. And then kita cuba tengok dekat sini. Fungsi yang ni dia ada bagi, iaitu apa, kuasa 2 dia berapa. Ini dia susunnya macam untuk general form. Jadi kita kena susun lah x square semua ni. Jadi kita kena expand dulu lah ni. Ok, kita expand dulu. Kita dapat AX tolak 1 ni tadi dia kuasa 2 ya. Macam tu. Ini mudah, kita boleh ni, kita darab je lah 3AX. Ok, kita nak expand yang ni je ya. So A kali dengan A dapat A square X square. Ni tolak ni, tolak ni dapatlah tolak 2 AX. Dan ni dapat tambah 1. Dan 3 AX. Ni adalah tolak 2. Okay. So kita nampak dekat sini AX. Ok, ini A dengan A. So yang ni tadi tambah 1 ni, ni positif ya. Ok, ni dengan ni tinggal positif AX. Ni dengan ni dapat negatif 1. Ok, ini yang kita dapat. Kita buat daripada ni. Jadi tengok ya, kita banding. Bandingkan dengan yang dia bagi. Yang dia bagi adalah GF dia adalah 4x square tambah AX tambah B. 4x tambah
apa x tambah i x tambah b. Nah, ini yang dia bagi, kita banding dia punya koefisien, dia punya perkali. Kalau kita banding, ini dia perkali kepada x square. Ya, kalau kita bandingkan dengan koefisien OA, okey. Dan ini dia. So daripada situ kita, maka kita dapatlah. Maka kita dapat B, B dekat sini, iaitu B adalah negatif 1. Nah, kita bandingkan dengan perkali kepada x square, iaitu A kuasa 2 sama dengan 4. Ini perkali ni. Jadi A adalah, kita akan dapat A itu adalah plus minus of 4, plus minus 4 pula, ini square root of 4, 2. So kita dapat ini, dia tak ada syarat tadi, iaitu sama ada A itu positif atau negatif, so kita kena ambil nilai 2 lah. So B adalah negatif 1 dan A adalah negatif 2 atau positif 2. So kita habis soalan nombor 3. Soalan nombor 4.